Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Ini kita sudah jalan-jalan. Ya, ini. Inilah rumah yang di LBS, Logam Bangun Setia. Ini adalah perumahan subsidi. Subsidi dari pemerintah. Tipe luas bangunan 27, luas tanah 60. Nah, ini bentuknya ya, kamarnya 2. Terus ini kan tempat parkir ini. Nah, ini ya, ini cicilannya 15 tahun. Per tahunnya itu 1.200.000 berapa gitu. DP 0% ya. Nah, rencana di sini saya mau jadikan tempat kantor Pambes, kantor Mabes Peta seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri nanti di sini dibuat. Nah, jadi tempat menerima tamu di sini semua. Di sini nanti juga nyambung ya, rencana ke depan nyambung. Nah, tempat parkir karena ada sisa tanah di sebelah, tapi bukan punya saya, punyanya ini. Mungkin ke depan. Tapi sementara bisa dipakai nanti untuk parkir-parkir. Nah, di belakang belum mantap. Saya tanya-tanya di sini, kalau mau perbaiki, itu ada paket ya. Jadi untuk memperbaiki dapurnya lebih bagus, tambah diperluas safety fan-nya, itu modalnya 25 juta. Modalnya 25 sampai 30 lah. Terus untuk membuat terasnya yang bagus sekitar 15 sampai 20. Berarti di sini akan dibuat tinggi ya. Di sini akan dibuat tinggi, tertutup. Nah, di dalam di sini kantor. Ini saya akan tinggikan ya. Nah, di sana juga sehingga jika ada tamu dari manapun yang datang ke sini, di sini ada tempat untuk istirahat. Misalnya ada tamu-tamu ya, pejuang-pejuang ekonomi peta atau mungkin kenalannya MPS, siapa tahu dari jauh daripada nginap di hotel, daripada nginap di manapun, nah, nanti kita siapkan di sini walaupun tempat istirahat ya kecil-kecilan lah, karena menerima tamu minimal di sini harus bisa menerima tamu mungkin minimal 20 orang. Apalagi kan saya banyak tamu. Nah, ini butuh modal sekitar 50 juta. Bagi sahabatku semuanya yang ada di channel YouTube Pambes atau dimanapun, yang sekiranya bisa membantu, silakan minimal Rp10.000. Minimal Rp10.000 bisa dikirim ke rekening Pambes untuk membantu membangun ini. Minimal Rp10.000. Karena di sini tempatnya nanti untuk bagi kalangan yang belum mampu, bantu doanya kawanku. Tapi yang mampu saat ini, tanggal sekarang ini, hari Jumat. Ini hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal berapa nih? Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Di hadapan saudaraku, saya meminta tolong bagi yang mampu Rp1.000 per orang. Semoga hari ini adalah salah satu hari juga bersejarah juga yang akan terus dikenang sepanjang masa. Jadi saudaraku, bagi yang belum mampu minta doanya. Bagi yang tidak senang dengan apa yang saya maksud ini, saya doakan saudaraku sukses. Ya, dan saudara-saudaraku yang ingin membantu, ya saya doakan semua sehat semua ya. Karena apa? Ini sudah pindah-pindah, saya dengan bunda itu selama hampir 5 tahun sudah berpindah-pindah sekitar 15 kali berpindah-pindah. Awalnya di Pademangan. Ah, mudah-mudahan dengan tinggal di sini sudah enggak pindah-pindah lagi. Amin. Biar enggak, karena selama ini saya ditanya alamat jadi mana MPS atau Pambes. Bingung saya, karena mungkin baru 6 bulan pindah, ada yang bahkan 3 bulan pindah, ada yang setahun pindah.
Mudah-mudahan dengan adanya di sini, alamat semua di sini, tidak pindah-pindah lagi, sehingga saya sudah memiliki alamat yang pasti. Tetap. Tetap. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang ada rezeki, beli tanah kita di luar sana. 1 hektar, 2 hektar untuk gabungan bersama. Kita buat bisnis. Kita buat yang lain. Ya, ini saudaraku, sekali lagi, bagi sahabatku yang sekiranya mampu dan ikhlas membantu, minimal Rp10.000. Boleh nggak lebih? Boleh. Kurang? Nggak boleh. Ini di belakang udah jelas ini, Rp10.000. Udah kehitung nih, udah Rp20.000 nih. Bunda, ya kan? Rp30.000. Nah, ini saja sahabatku. Hari ini saya berbicara ini, dan hari ini saya minta tolong kepada sahabatku, yaitu hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021. Pambes, nomor rekeningnya di mana? Nomor rekeningnya ada di deskripsi. Deskripsi video ini. Bagi yang mau bantu, tidak mau bantu, tidak apa-apa juga. Yang belum mampu bantu, doakan kami. Bantu kami, doakan kami bantu. Murah rezeki. Ya kan? Nah, ini saudaraku. Ya beginilah pejuang ceritanya seperti itu. Lelah kami. Ya, ya mudah-mudahan inilah jalannya. Capek sekali. Dan saya ucapkan terima kasih, saya bangga bersahabat dengan saudaraku semuanya. Semoga ke depan kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu sehat, panjang umur dan berkah, dimurahkan rezekinya, cepat menjadi orang kaya, jadilah orang dermawan. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia, merdeka. Sebelum saya selesai, kita lihat dulu isi dalamnya ya. Iya. Ayo kita lihat isi dalamnya. Iya. Ini dalamnya mumpung masih sore ya. Nah, untuk masih kelihatan. Oke, inilah dia dalamnya. Ini ruang tamu. Berapa kali berapa dia ruang tamunya? 4 meter sama 3 meter. Hah? 2 meter. 2 meter sama 3 meter. 2 kali 3 ya. Bentar, pegang dulu, Bung. Ini. Oke, nah. Ini. Nah, ini kamar utama. Sebentar. Kamar utama ini. Di sinilah nanti Pambes kamarnya dengan Bunda. Ini ukuran kamar ini. Hah? 3 kali 2 setengah ini. Ini kamar utama. Ya, 3 kali 2 setengah. Kamar ini rencana kamar Ibu Nur nih. Ini 3 kali 2 nih. Ya, ini 3 kali 2. Ya, kamarnya. Terus di belakang masih ada sisa tanah rencana, ini masih ada ya, apa 1x20 ya. Nah, ini sisa tanah 1x20, rencananya kamar mandi di sini nih, terus nanti ditingkatkan ke atas. Ini saudaraku. Oke, ya kita keluar ya. Ini ya, mudah-mudahan jadilah ini ya, insya Allah. Ini, makanya karena ini ruang tamunya kelihatan kecil ya, 3x2 ya, 3x3 ya. Nah, maka saya arahkan di sini, disinilah yang akan dibangun tadi. Ya, disinilah akan dibangun tadi, di depan ini. Karena luas nih 3x4. Nah, untuk membuat kantor. Dari sebelahnya situ. Nah, ini ada sisa tanah.
tapi bukan punya saya. Itu katanya nanti ke depan akan dijual oleh perusahaan. Mudah-mudahan ada rezeki kita beli tanahnya tuh yang di samping RTH namanya. Ya ini, sehingga ini bisa untuk muat banyak saudara-saudara kalau yang datang. Nah, ini perumahannya di sini ya. Ini sudah ada yang tinggal di sini. Nah, ini. Ah, ini. Oke, di sana sudah ada yang tinggal tuh. Oke, kawan, demikian dulu. Selamat sore. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.